Saudara, kericuhan terjadi saat pemilihan kepala desa Tiuh Tohu Menggala Tulang Bawang Lampung. Saat penghitungan surat suara, massa dari salah satu calon kepala desa tidak terima dengan hasil penghitungan, diduga karena banyaknya surat suara yang rusak. Kita kemana? Subhanallah. Masa pendukung calon nomor urut 2 melakukan protes keras karena tak terima dengan hasil penghitungan surat suara yang dilakukan panitia pada pemilihan kepala desa Tiuh Tohu Menggala Tulang Bawang Lampung pada Rabu sore. Mereka menuduh panitia curang karena banyaknya surat suara yang rusak mencapai 428 lembar. Kericuhan dapat diredam setelah petugas gabungan TNI Polri meminta panitia melakukan penghitungan ulang surat suara di kantor kecamatan Menggala. Nanti tolong kalau memang itu diulang lagi, dibaca lagi kotak suara. Tadi 1, 2. Kemudian yang protes berapa orang tadi? 5. 5 orang, itu aja. Yang masuk. Lainnya nggak boleh masuk. Saya berharap itu supaya kita tertib dan kondusif dan cepat. Pemilihan kepala desa ini diikuti 3 orang calon. Desa Tiuh Tohu menjadi salah satu peserta pilkada serentak yang digelar di 67 desa di 14 kecamatan di Tulang Bawang pada hari Rabu. Arif Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung.